Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada tajuk Pakatan Muni. Okey, soalan Pakatan Muni ni adalah berada pada tema 11 iaitu 45. Soalan ni sangat popular. Jadi cikgu nak tegangkan konsep apa yang biasa tanya dalam Pakatan Muni. Dalam soalan peksa biasanya dia akan tanyakan jelaskan konsep Pakatan Muni. Kalau soalan tanya jelaskan konsep Pakatan Muni, berarti anda kena faham apakah maksud definisi Pakatan Muni. Okey, sebagai contoh, kita bagikan apakah definisi Pakatan Muni. Ada empat. Okey, pertama, usaha semua kaum menghasilkan tolak ansur politik. Usaha semua kaum menghasilkan tolak ansur politik. Kerjasama melalui rundingan. Jadi, keyword yang paling penting adalah tolak ansur. Yang kedua adalah melalui rundingan. Yang ketiga, setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri tuntutan. Dan yang keempat, jangan bersayang untuk menentukan kaum. Soalan ini adalah soalan yang common yang biasa tanya tentang konsep atau maksud Pakatan Muni. Biasanya empat muka lah. Okay, soalan yang kedua, yang biasa tanya dalam Pakatan Muni adalah soalan ini saya tanya sebagai contoh, bagaimanakah usaha Pakatan Muni pra perikatan mampu mengukuhkan perpaduan? Berikan hujah anda. Macam susah soalan, tapi sebenarnya soalan ni fakta biara. Jadi anda perlu menyatakan apakah usaha-usaha Pakatan Muni rapat ikatan. Okey, dalam bentuk proses kan. Okey, usaha Pakatan Muni yang cikgu awak perlu ingat adalah pertama, penubuhan jawatan kuasa CLC. Huraikanlah CLC tu dianggotai oleh siapa. Kemudian yang kedua, UMNO sanggup berunding dengan kaum lain. Okey, nyatakan perpaduan asas kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, nyatakan hasil rundingan UMNO dan CLC. Ingat yang ketiga, ada RIDA, ada pilihan raya, ada lagi kemudian RIDA, pilihan raya, satu lagi kerajaan. Okay, yang keempat, pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Siapa yang mencadangkan? Dato' Ong Jaafar. Cerita lah macam mana Dato' Ong Jaafar tu kecam hebat lalu dia meninggalkan UMNO. Yang kelima adalah Perubahan Parti IMP atau Independence Malay Party ataupun Parti Kemerdekaan Melayu. Apa fungsi konsep ataupun konsep IMP ni? Adalah kerjasama semua kaum. Kerjasama semua kaum dalam sebuah parti dan terbuka kepada semua bangsa. Tapi bagaimana kesannya? Gagal mendapat sambutan daripada kaum lain. Kenapa gagal? Kerana perpaduan terlalu asing bagi mereka. Kerana mereka menganggap bukan bangsa tanah Melayu. Yang keenam, persidangan kebangsaan telah mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman. Dan yang ketujuh, konvensyen nasional telah diadakan disertai oleh pelbagai parti. Dan dekat kepada konvensyen inilah wujudnya parti perikatan. Jadi dalam tajuk yang tadi, soalan tadi, anda kena menceritakanlah usaha-usaha perikatan tu yang tujuh secara kronologi. Memang kena fakta sejarah lah. Okey, sekarang cikgu bagi contoh. Apakah kemungkinan soalan-soalan yang berkaitan dengan kebat? Kalau kebat dalam Pakatan Muni ni biasanya ada dua. Satu fakta yang tetap, iaitu fakta berkaitan fakta sejarah. Ada satu lagi yang bersifat terbuka. Okey, cikgu bagi contoh. Bagaimanakah soalan yang dikatakan soalan yang terbuka? Soalannya, pada pendapat anda, mengapakah semangat kerjasama dan toleransi dalam Pakatan Muni perlu dihayati dan diamalkan? Okey, bila soalan pada pendapat anda, kan soalan tu minta pendapat kita. Jadi soalan tu sebenarnya adalah soalan betul terbuka. Okey, mulakan jawapan anda dengan semangat kerjasama dan toleransi dalam Pakatan Muni perlu dihayati dan diamalkan kerana... Kerana apa? Dapat mengekalkan perpaduan rakyat, mengekalkan keharmonian hidup, menstabilkan politik negara, menjamin kemajuan ekonomi negara berterusan, melincinkan pertadbiran serta mengekalkan suasana aman.
Kalau anda perasan, semua soalannya adalah di depannya ada kata kerja dan di belakangnya adalah benda-benda yang berunsur positif, perpaduan, keharmonian. Jangan sesekali mengulang ayat. Jadi kalau anda mengulang fakta, maka anda tidak akan dapat markah. Jadi berhati-hatilah pada soalan ni, maka dapat mudah. Tapi kalau anda mengulang fakta, maka tidak dapat markah. Okey, itu adalah berkaitan dengan soalan kibat terbuka. Okey, cikgu bagi contoh, apakah contoh soalan yang boleh tanya dalam kibat yang berbentuk fakta sejarah? Okey, contoh soalan. Okey, pada pandangan anda, contoh, adakah hasil perundingan UMNO CLC adil untuk semua penduduk Persekutuan Tanah Melayu? Okey, pada pandangan anda, soalan ni adalah aras menilai. Menilai, soalan menilai ni sebenarnya anda boleh nilaikan adakah adil. Jadi anda menyatakan, pada pendapat saya, hasil perundingan UMNO CLC ni adil. Buktikan. Okey, jadi sebelum anda memberikan satu argumentasi adil, anda perlu menyatakan apa sebabnya adil. Hujahnya yang pertama, adanya RIDA. Perubahan RIDA, buktikan. Untuk apa? Memajukan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Selain itu, adanya kerakyatan negeri 1952 yang diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dengan syarat ibu bapanya menjadi rakyat Tanah Melayu. Kan bersifat adil tu. Dan yang ketiga, pilihan raya diadakan di peringkat bandaran, di peringkat negeri dan majlis persekutuan, perundangan persekutuan pada masa